Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diberikan kesehatan panjang umur, banyak rezeki yang berlimpah barokah, turah-turah dan tanpa susah payah ya. Kali ini saya baru membeli mobil bekas ini. Seperti ini kelihatannya. Ini namanya Johnny Lightning. Mobilnya namanya International Scott ya. Ini tak bawa pakai trailer nih ya. Ini di trailer ini pakai mobil petani, mobil pertanian ini ya, 4x4 ini. Oke, sekarang mari kita lihat detailnya seperti apa ya. Dari depan velgnya model kaleng ya, seperti ini, tapi banyak tidak terpasang dengan rapi ya, soalnya velgnya ini copotan, jadi ban velg ini terpisah ke belakang dulu seperti itu, sama depan belakang sama velgnya modelnya. Berarti ini 4x4 kalau tidak salah. Alhamdulillah rabbil alamin. Tampak depan seperti ini. Ada grillnya seperti Jeep ya, ada tulisan apa itu? Jelas apa enggak, internasional. Nah, itu. Di atas lagi ada logonya tapi tidak kelihatan. Ini bisa open hood ya, ada detail mesinnya. Ini tak bukanya dulu. Aduh maaf, alhamdulillah seperti itu ya. Detail mesinnya kelihatan apa enggak itu ya, cuma kelihatan filternya saja. Ini filter udara nih, mesinnya V8 ya. Dari samping sama aja. Dari belakang ada tulisan internasional. Nah, itu dia. Ini bisa dibuka ya, pintu baknya ini. Seperti ini, bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu keadaannya bagian belakang. Kalau dari atas seperti ini, full view-nya. Lumayan bagus ini, modelnya mirip mobil-mobil tua gitu ya, memang mobil tua ini. Kalau dari bawah seperti ini namanya, itu tulisannya 1965 International Scott 1200. Ini Johnny Lightning. Detailnya sangat bagus sekali ya. Saya belinya bekas ini ya.